Kemudian ya akhi azakumullah, terjadi perselisihan para ulama. Apakah khutbah Id itu dua kali khutbah atau sekali saja? Jumhur mengatakan disyariatkan dua kali khutbah. Namun ketahuilah ya akhi, bahwa hujah mereka dari hadis tidak ada yang sahih. Mereka berdasarkan riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW pernah khutbah Id dengan dua kali khutbah. Ini hadis lemah banget, tidak bisa jadikan hujah. Demikian pula riwayat dari sebagian sahabat pun lemah, tidak ada yang sahih. Sebagaimana dia dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka juga berhujah dengan ijma' bahwasanya telah terjadi ijma' disyariatkan dua kali. Dibantah, tidak ada ijma'. Ikhtilaf masyhur dalam masalah ini. Di antara yang mengatakan khutbah itu satu kali, Atha bin Abi Rabah. Dan beliau mengatakan itu madhabnya Abu Bakar dan Umar. Iya. Mereka dalilnya yang paling kuat apa? Qiyas. Qiyas kepada khutbah Jumat. Kata mereka, khutbah Jumat itu ya hari raya. Maka ini pun juga hari raya, sama. Karena ilatnya sama-sama itu untuk hari raya, berarti sama dong, harus dua khutbah. Kita jawab, khutbah Jumat dengan khutbah Id beda. Yang pertama, khutbah Jumat mendengarnya wajib. Khutbah Id mendengarnya apa? Sunnah. Khutbah Jumat sebelum sholat, khutbah Id setelah sholat. Bagaimana hendak menyamakan dua perkara yang berbeda? Maka dari itu tidak bisa dikiaskan. Justru yang ada dalam riwayat yang pertama, dari pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Id hanya sekali, yaitu ya akhi, Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau tidak pernah membawa mimbar kemana? Ke lapangan. Ya, tidak ada sunnahnya membawa-bawa mimbar ke lapangan, itu tidak ada sunnahnya mas. Bahkan dalam riwayat Baihaqi disebutkan tegas bahwa Nabi SAW berkhutbah di atas kakinya, bukan di atas mimbar. Sehingga ketika tidak ada mimbar, tidak ada tempat duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah Id, lalu Nabi menyangka wanita tidak mendengar, maka Nabi pun segera pergi ke wanita lalu berkhutbah lagi. Secara zahir Nabi SAW itu sekali saja. Yang ketiga, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi pernah khutbah Id di atas unta. Yang namanya di atas unta, secara zahir gak mungkin dua kali mas. Ya, duduk di atas unta itu. Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini yang dibela oleh Said Sabiq dalam fikuh sunnah. Juga ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah, dan pendapat ini yang saya condong kepadanya, bahwa khutbah Id hanya sekali saja.